Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Emmanuel Kiakabele, NIM 1903030040, kelas A, semester 3, Prodi Sosiologi, tugas ujian tengah semester, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma sosiologi. Yang pertama, teori-teori yang melingkupi paradigma sosiologi dan ahli pencetus teori tersebut. Pertama, Karl Marx, 1800 sampai 1818 sampai 1883. Bagian A, teori perjuangan kelas. Konsep berpikirnya berangkat dari konsep pemikiran revolusi. Revolusi merupakan suatu hal yang harus terjadi sebagai akibat dari kondisi masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang pada akhirnya disebut dengan revolusi struktural yang berusaha membongkar ideologi dengan mengatakan bahwa sistem sosial dapat diubah. Paradigma fakta sosial secara realitas, masyarakat, dan strukturnya saling terkait. Pemikiran ini memberi wacana pandangan kritis masyarakat yang tidak berdaya menghadapi kemapanan kekuasaan negara yang menindas kemanusiaan. Lebih lanjut, Marx menegaskan bahwa emansipasi manusia hanya dapat dicapai dengan perjuangan kelas. Kelas sosial menurut Marx merupakan gejala khas yang terdapat pada masyarakat pasca feodal. B. Teori materialisme dialektika merupakan ajaran Marx yang menyangkut hal iwal alam semesta. Secara umum, menurut Marx, perkembangan sejarah manusia tunduk pada watak materialistik dialektika. Jika teori ini diterapkan kepada masyarakat, hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang menentukan struktur masyarakat dan perkembangan dalam sejarah adalah kelas-kelas sosial. Kelas-kelas itu bukan suatu kebetulan, melainkan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kehidupan dengan mengadakan pembagian kerja. Prinsip dasar teori ini bukan kesadaran manusia untuk menentukan keadaan sosial, melainkan sebaliknya keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia. C. Teori nilai dan nilai lebih teori. Teori ini terdapat 4 subteori. Teori tentang nilai pekerjaan menyangkut bagaimana nilai ekonomi sebuah komoditas dapat ditentukan secara objektif. Nilai ini ditentukan oleh nilai pakai dan nilai tukar. Yang berikut, teori tentang nilai tenaga kerja merupakan upah. Dalam arti buruh, mendapat upah yang senilai dengan apa kebutuhan buruh untuk memulihkan kembali tenaganya dan kebutuhan keluarganya. Yang berikut, teori tentang nilai lebih adalah diferensi antara nilai yang diproduksi selama satu hari ke seseorang pekerja dan biaya pemulihan tenaganya setelah bekerja. Yang berikut, teori tentang laba merupakan satu-satunya sumber laba yang dimiliki oleh kapitalis yang sangat ditentukan oleh besar kecilnya nilai lebih. Ahli yang kedua, Emil Durkheim, dari 1858 sampai 1917. Bagian pertama, konteks sosial dan politik yang melatari belakangi teori adalah adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa masyarakat tidaklah selalu homogen dan juga tidak drastis dalam perkembangannya. Dari sini,
Durkheim melihat bahwa pecah dan berkembangnya kesatuan-kesatuan sosial merupakan akibat langsung dari berkembangnya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana diceritakan di bagian awal bukunya, ia risau dengan banyaknya fenomena bunuh diri, sementara opini yang ada dalam masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa bunuh diri itu adalah akibat penyakit kejiwaan. Yang bagian kedua, realitas sosial dan mendasari teori. Durkheim adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor kesenangan dan masyarakat terbentuk akibat adanya kontrak sosial. Tetapi sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu, yaitu adanya unsur-unsur yang mengatur terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terikat kontrak serta menentukan saat tidaknya sebuah kontrak itu. Yang berikut Talcott Pearson dari 1902 sampai 1976. Bagian 1, konteks sosial dan politik yang melatar belakangi teori sebagaimana. Diketahui bahwa setiap teori tidak muncul begitu saja, akan tetapi selalu terkait dengan suasana zaman teori yang berkembang. Yang kedua, realitas sosial yang mendasari teori. Teori Pearson yaitu realitas sosial yang didasari pada hasil pemikiran beberapa ahli. Dapat disebutkan di antaranya yakni pemikiran historis dan teoritis struktural fungsional. Misalnya Lenski dalam menganalisis pelapisan sosial, Kosernya hanya mengkaji konflik sebagai satu-satunya bentuk asosiasi. Yang berikut Robert King Merton. Pertama, konteks sosial politik yang melatar belakangi teori sosial yang terjadi pada abad ke-17 di Inggris, yaitu adanya berbagai perilaku menyimpang, kerja birokrasi dan persuasi media massa, dan komunikasi di masyarakat secara kompleks yang tidak terantisipasi. Yang kedua, teori struktural fungsional menurut Merton dan Pearson. A. Pandangan Robert K. Merton tentang fungsionalisme. Dengan mengacu pada pemikiran Marx bahwa William Thomas dan Emil Durkheim, Merton berupaya memusatkan perhatian pada struktur sosial. Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiga pos itu sebagai berikut. Pertama, kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial kerjasama dan suatu tingkat keselarasan atau konsentrasi internal yang memadai perspektif teori struktural fungsional tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Yang kedua, post-fall fungsionalisme universal. Post ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Ketiga, postulat-tulat dan indispensability, bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek, material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Yang kedua, pandangan Talcott Pearson tentang fungsionalisme. Di dalam menyajikan perkembangan intelektual, Pearson membuat kerangka tiga tahap terdiri dari tahap-tahap perkembangan atas teori voluntaristik dari tindakan sosial. Hal ini ia kembangkan dalam bukunya Pembebasan dari Kekangan Teori Tindakan Sosial,
yang mengarah struktural fungsional ke dalam pengembangan suatu teori tindakan yang lebih umum yang berisikan konsep-konsep sistem dan kebutuhan-kebutuhan sistem yang sangat penting. Pada awalnya, Pearson mengkritik ultimanisme yang berpendapat bahwa individu sebagai aktor dan atmosistik cenderung berlaku rasional dan memunculkan ide-ide konstruksionisme dalam integrasi sosial. Pearson lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial hingga melahirkan teori tindakan sosial atau social action. Posisi individu dalam sistem sosial selalu memiliki status dan perannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada. Yang berikut, teori konflik menurut para ahli. Karl Marx. Yang pertama, Karl Marx, dasar teori konflik merupakan gambaran sebagian dari pokok-pokok pikiran Marx Weber tentang masyarakat, khususnya yang menyangkut konflik sebagai suatu realitas kehidupan sosial. Weber menempatkan konflik dalam posisi sentral dalam menganalisis tentang masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur-unsur dasar kehidupan manusia. Weber menyatakan pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia. Orang memang dapat mengubah sarana objektif dan arah dasar ataupun pendukungnya, akan tetapi tidak dapat membuang konflik itu sendiri. Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada di antara individu. Hakikat konflik antar kelas tergantung pada sumber pendapatan mereka. Kepentingan ekonomi mereka bertentangan karena kaum proletariat memperoleh upah dari kaum kapitalis hidup dari keuntungan, dan bukan karena yang pertama melarat, yang terakhir kaya raya. Marx menegaskan fungsi negara tidak lebih dari penjagaan kepentingan-kepentingan kelas ekonomis yang berkuasa dengan jalan kekerasan. Pemerintah adalah sebuah manifestasi dan pertahanan dari kekuasaan ekonomi. Moralitas dan agama sebuah masyarakat adalah sarana bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukannya. Dengan mempunyai ideologi sendiri yang diterima sebagai kepentingan semua kelas, sebuah fenomena yang dilukiskan Marx sebagai kesadaran palsu. Karena semua kelas secara keliru yakin objektivitas dan universalitas, peraturan-peraturan dan cita-cita yang sebenarnya hanyalah ungkapan kepentingan-kepentingan kelas. Demikian juga institusi-institusi legal sebuah masyarakat hanyalah instrumen sebuah negara. Tetapi Aristoteles dan Smith melihat bahwa keadilan itu sesuatu yang alamiah, terjadi di masyarakat. Preseptik teori struktural konflik melihat masyarakat berproses pada primitif ke masyarakat perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan akhirnya komunisme. Yang kedua, teori konflik preseptif Marx Weber mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan. Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan sebagai berikut. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan, yaitu kekuasaan yang telah mendapat pangkuan umum. Titik tolak atau melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah berbeda jauh antara Pearson dan Weber yang melihat hal itu sebagai suatu keharusan. Keduanya setuju bahwa fungsi dari kekuasaan adalah mengintegrasikan sebuah unit, mendorong pemenuhan yang gagal dilakukan oleh norma-norma dan nilai-nilai pers. Pearson menekan aspek integratif
kekuasaan dan otoritas menemukan kebutuhan dari keseluruhan sistem. Menurut Weber, suatu asosiasi yang harus dikoordinasi adalah setiap organisasi di mana otoritas itu ada, yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi, dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik. Menyangkut hal itu, Derendorf mengatakan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan karena mereka memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status. Yang berikut dalam konteks ini, Paul B. Horton dan Cesar L. Hunt menyatakan dalam buku Sosiologi bahwa teori konflik merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta sosial. Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan lahan sosiologi. Teori ini mempunyai bermacam-macam landasan seperti teori Marx dan Simmel. Kontribusi pokok dari teori konflik Marxism dan adalah memberi jalan keluar terjadinya konflik kelas pekerja. Adapun teori konflik Simmel berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas atau berpengaruh merupakan sifat dari kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, ketika orang frustasi di kelas bawah atau kelas pekerja, mungkin bermusuhan dengan yang makmur, begitu juga anggota-anggota kelompok minoritas akan bermusuhan dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan. Yang berikut, yang keempat, yang terakhir, pengertian teori pertukaran teori Dharma, pengertian teori pertukaran, teori dharmaturgi, dan interaksionisme simbolis. Yang pertama, pengertian interaksi simbolik dalam perseptif sejarah. Interaksi simbolik merupakan salah satu perseptif teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi yang dipelopori dan dikembangkan oleh Max Weber sebagai teori yang baru muncul setelah teori aksi. Maka pendekatan yang digunakan juga mengikuti pendekatan Weber yang digunakan dalam teori aksi. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan antar individu. Dengan demikian, ide tentang pertukaran itu sangat luas tetapi inklusif. Yang terakhir, teori dramaturgi. Teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial yang sama. Teori dramaturgi muncul sebagai reaksi atas dasar konflik sosial dan rasial dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.